Gimana ketemu Paula? Ya ketemu di rumahnya. Ya baik kan gitu. Eh temenin Paula tuh kasihan sendirian. Sampai ujung Paulanya nggak ada di rumah saya. Wow. Eh ini dia, sini tengah. Sini tengah. Akhirnya. Sini tengah. Jadi nunggu dia dulu. Chandra. Ayo. Kenapa namanya susah? Jadi, siapa jangankan itu? Kakak, aku aja tuh kesel. Tinggal aku lagi dijahit gitu, pas lagi dijahit, dok, mau nanya apa dokternya begini, ya bu, kenapa bu? Assalamualaikum. Jadi minggu lalu itu Ricis yang hamil, sekarang kita datang ke yang baru melahirkan, ya. Baik. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama. Kamu mana? Ayo siapa? Kecek. Bayu. Baik. Pada kesempatan kali ini kita bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka untuk selamatan atau akikah. Lu bawa anak? Itu gue bawa anak ya, say. Itu gue bawa anak. Mana sih kepala? Jago TikTok. Dia nyebelin banget ya. Orang dia belum dateng. Gua kan nyari teman. Cari siapa? Cari siapa? Kak? Bilang udah datang, padahal nyebelin banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai masker. Pengen ditegur. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardh. Kemuliaan Allah itu kerajaan langit dan bumi. Ya Allah, berikanlah ketenangan mereka dalam hati mereka ya Allah. Amin. Keluar dari segala persoalan hidup mereka ya Allah. Amin. Sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah. Amin. Kuatkanlah iman dan Islam mereka ya Allah. Amin. Gimana ketemu Paula? Ya ketemu di rumahnya. Ya baik kan gitu. Temenin Paula tuh kasihan sendirian. Sampai ujung Paulanya nggak ada di rumah saya. Nyebelin emang itu. Rese, say. Cuman ya udah gak kaget, tapi cobain. Kenalnya dari gue SMP. Sinetron pertama gue, itu gue main sama dia.
kan sama Kak Ririn, sama Kak Baim dari rumah deg-degan. Aduh gimana ya ketemu Baim Wong ya, gitu kan. Kan kayaknya idola banget gitu kan. Pas nyampe sana, kok Baim Wong gini banget ya? Enggak bercanda. Aku lagi gibahin kamu loh Kak. Gimana? Gibahinnya tapi depan umum, jadi gak gibah dong. Gak dong. Gue bilang, dulu itu sinetron pertama gue sama Kak Baim. Dari rumah tuh gue deg-degan. Gila gue main sama Baim Wong, iya itu sinetron pertama gue. Iya. Oh. Itu kan gue umur 14, Kak. Eh, dia pinter dia mainnya. Masya Allah. Apa? Itu sinetron pertama aku. Kok baru tahu gue? Gue dari rumah lagi, ih gue main sama Betran Antolin, Ririn Dilianti, Baim Wong gimana ya? Pas ketemu, oh Baim begini ya tingkahnya ya. Gimana? Oh, gimana? Iseng ya, Allahu Akbar. Iya, iseng banget insya Allah, tapi gak ngerti sih alhamdulillah. On time. On time. Ini antara itu pertama dia lagi mikir gue. Pertama. Dan dia sih bagus bener. Tapi bohong, cuma di kamera. Nyebelin banget sumpah. Mau liat baby ya? Kamu liat baby? Kedepan. Kalian tuh pertama kenal gimana? Terus kok bisa sampai deket banget gitu? Ceritain dulu awal bermulanya. Dari versi siapa terserah deh. Awal mulanya syuting bareng musuhan. Enggak. Ceritanya. Dia di sinetronnya. Gitu. Umur berapa kau umur berapa? Ih, sebelum nikah. 2000 berapa ya? 13 kepala ya? 14. Gue. Iya, pokoknya itu kayak sinetron terakhir aku sebelum married. Oh. Iya, sebelum married. Jadi ketemu dia kan datang dari daerah menuju kota. Terus dia takut banget gitu sama orang. Diem ya di pojokan kayak dimusuhin orang. Gue bilang, "Sini lu main kenapa sih?" Iya, terus kayak aku kan pendiam, aku tuh takut bergaul, takut gitu. Nah, dia tuh kayak baik banget kayak, "Ayo sini main, ayo makan, ayo jalan, ayo pergi." Aku kayak bingung, kok dia baik banget sih mau negur aku sementara dia kayak banget. Iya Pak Marata, dia Pak Marata utama. Ih males banget. Ih males banget. Ih serius, maksudnya kayak ya lo diem aja di pojokannya, kasihan. Iya enggak, maksudnya biasanya orang tuh gak peduli. Kayak dia diem aja, ya bodo amat gitu. Kalau lo tuh kayak care banget gitu. Padahal lo, bunda-bunda, apa kabar sih bunda-bunda. Jarang lah gitu aja. Kayak aku bangga banget ya. Iya apaan sih? Dia kenapa? Baik banget, sampai sekarang. Dia juga baik banget ya Allah. Mengingatkan dalam kebaikan. Masya Allah. Ya, sulit dicari, makanya harus jangan sampai lepas. Apa sih? Ukuran sepatu berapa? Mau. Boleh. Sepatu sendiri. Naik. Tante pakai sepatu nggak boleh masuk. Kamu main. Cari teman. Kakak main aja sendiri nggak apa-apa. It's okay. It's okay. Kamu nggak bawa anak. Enggak, iya ngeliat playground gue agak salah ya, gue gak bawa anak ya, say. Gak mau pulang malesnya nanti. Gue bawa anak bukan karena playground, karena pengen lihat bayi-bayi. Karena anaknya pengen lihat bayi. Hai, mau lagi? Ada apa ya? Aku lihat rumahnya keren. Iya apaan sih? Parahnya keren banget ya. Iya parah keren banget. Gila banget rumah kamu udah lihat dong. Kasih main dong. Aku mau main tuh. Iya kapan? Kamu gak ngabarin. Kamu udah lihat rumah dia belum? Aku tuh dari rumah aku ke rumah Ciki jalan kaki. Di daerah mana? Di Lebak Bulus. Benar-benar beda 3 rumah. Sini main. Kok gak mau sih dia? Gak mau. Hawa-hawanya hawa iseng nih, jadi malas. Aku tuh ke rumah Ciki jalan kaki. Ciki kan kapan pindah? Enggak sih, Ciki kan beli rumah. Paula mana Kak Paula? Oh Ciki kan dia. Enggak beda. Paula itu? Enggak bohong, Paula di rumah. Sumpah nyebelin banget dia semua dari tadi tau gak? Gue yang nyari ke ujung, enggak Paula mana. Oh itu. Mau main. Mau main, iya. Ganteng banget. Coba kamu. Enggak mau. Masa sih? Berat Kak. Masa manti? Enggak mau. Eh, Aki kakek gue gak dateng. Emang nggak bikin acara? Iya maafin ya, acara. Tapi kan ngundang. Iya emang ini doang kayak pemimpin juga, ya. Ini aku lahiran. Maaf gitu. Ya. Maaf. Berarti gue ke rumah, gue belum lihat anaknya, mau ngasih kado. Maaf ya. Ini gelambirnya juga belum hilang.
9. Dia lahiran tuh Omikron lagi tinggi-tinggi. Orang jadi enggak takut ya, Shay. Enggak takutnya dia juga ngantri. Enggak takut. Emang bukan gak, maksudnya kitanya takut bawa virus itu kan bayi ya. Gitu. Oh, klasik ya. Aja salahin enggak apa-apa. Apa emang salah Omikron bisa banget. Maaf ya, maaf. Ya. It's okay, maafin it's okay, aku okay, ya. Okay. Emang ngasihin acara sih. Oh, eh ini dia, sini tengah, sini tengah. Akhirnya! Jadi, nunggu dia dulu. Chandra! Ayo. Oh, bisa ngaca ya? Iya, iya. Ya ampun. Ya, aku ganti. Eh, jadinya nggak? Ih, sama banget. Serius, anak aku sampai aku bawa karena pengen lihat. Bye! Hai! Ada pengantennya, sebelum dia nyusui lagi. Penganten ya, penganten. Ada pengantennya, bener. Nggak ikut ya? Nggak ikut pesan gol. Salam. Bumerang. Lu bingung ya? Dia sendirian jadi dia stres. Kelihatan. Dia bingung mau ngapain sini, lu semua gue fotoin. Kan jelas. Terus dia bilang, jalan gue gak ada fotonya. Makan sana. Paula mana sih? Ada itu. Boong, udah jangan didengerin. Gue hampir sutranya habis. Oh, gue nyari pas pertama, gue nyari sampai ujung. Dia bilang, temenin tuh Paula, gue nyari sampai ujung. Gak ada emang. Dan gue hampir. Masya Allah, ganteng banget ini, ganteng banget ini. Gimana mah? D2. Masya Allah. Harus kuat kan bang? Masya Allah, aduh kalau liat gini pengen punya bayi. Pengen lagi. Kalau ngeliat begini ya, tapi kalau udah sampai rumah yang tiga-tiga berantem, nah kayaknya udah deh. Sayang, ini lebih Roger ya. Iya. Yang pertama lebih cute ya. Aduh, kamu kapan sih FL-nya? Udah Sheeran trending loh di Twitter, Park Sheeran. Park Wisnu udah di lawakannya bapak-bapak tuh kan Twitter. Gue gak ngerti Twitter, sis. Dan gue gak ngerti. Kenapa Kak Wisnu trending? Kenapa? Gue gak ngerti apa yang ditulis apa sih maksudnya. Jadi apa sih? Lu Korea-Korea gitu, Park Wisnu. Maksudnya Park Wisnu. Bos, oh, selamat ke Maudi. Kan suaminya Korea ya? Iya. Jadi seolah-olah dia jadi Korea dan gue gak ngerti lawakannya apa. Iya, bersatu padulah itu. Ya, udah biarin aja. Tapi kenapa sih? Apa Wisnu? Kenapa direnov rumahnya? Ah, jadi gini, itu rumah, itu tuh dulu kantor deh. Dulu kan, gak tinggal di situ? Enggak, yang Lebak Bulus. Iya, kan Wisnu sama aku kan tinggal di Bintaro. Dia punya di situ buat kantor, terus gak jadi. Terus akhirnya kan aku pengen nyari Jakarta Selatan. Terus kita mikir, ya udah deh di situ aja. Akhirnya tapi kantor itu dirombak. Dirombak tapi baru sebagian waktu dulu. Oh. Karena kan ya alhamdulillah kan kita menabung ya, sis ya. Enggak bisa langsung gerak gitu ya. Udah bukan zaman sinetron lagi ya. Bukan. Dan dia kan enggak boleh, kita maksudnya bukan enggak boleh, kita enggak mau pinjam, enggak mau kredit dulu gitu loh. Jadi ya udah bangun semampunya kita, yang punya uangnya berapa ya kita bangun gitu. Jadi yaudah, terus abis itu pas udah tabungannya ada lagi, yaudah deh nambah lagi gitu. Udah dulu. Udah Wisnu sampai terakhir gini. Sampai lo rubah lagi enggak? Udah. Iya. Nanti kita harus house tour ya. Rumah ya. Mana Kak? Gimana? Aku juga bingung mau nanya kamu. Pak, aku minta ngeplak sama kamu. Kamu enggak datang enggak jadi-jadi toh. Waktu itu kan aku ke Turki, Kak. Iya, pulang dari Turki terus aku jadi hilang juga. Kamu pergi juga. Nikah. Nikah gimana, Dek? Tahun berapa sekarang? Hah? Tahun keberapa? Tahun gue kemarin sempat salah anniversary, mohon maaf. Kita April ya, sayang? April kan setahun ya? 2 tahun ya? Udah nikah ya? Alhamdulillah. Kangen sinetron gak, sis? Iya. Sumpah? Apa sih masih ya, Kak? Kangen ya? Sedikit gitu, kayak... Gue sih kangen, cuman gue gak... Gak bisa. Gak mau menjalani itu. Ibarat kata kayak... Anak gue gimana ya? Terus tuh kalau ada apa-apa gue gak bisa pulang karena tayangan besok. Jadi kayak itu dia, makanya aku gak syuting lagi sekarang itu. Karena kalau udah streaming, udah running kan gak mungkin. Belum tahu. Kan udah ada endorse lagi. Endorse aja. Ketik rek seperti endorse. Terus gimana? Anak jadi ibu? Alhamdulillah. Iya begitu. Karena aku harus berguru sama kamu.
lupa. Meka anaknya lebih banyak. Oh, iya, dia ketua geng. Ketua geng di kumpulan kita adalah Meka dan Herviza. Jadi anaknya paling banyak. Ya kemarin tapi anaknya Herviza itu Masya Allah. Kemarin kan aku ke rumah Kak Dini kan. Dia ngebawa semuanya. Nurut banget. Duduk. Iya ya Masya Allah. Gak ada Arabnya kali ya. Gak ada Arabnya. Kayak kita ada Arabnya sih. Susah. Kalau anak Arab. Bentar lagi udah naik di atas sana. Iya. Mohon maaf. Apa namanya? Susah. Anak-anak tuh kenapa? Oh kalau keluarga gue, baik. Tapi memang aktif. Iya. Baik. Memang aktif. Oke, makasih kakak. Sama. Insya Allah. Itu lagi di fase yang memang lagi gak bisa dibilangi. Emang gitu ya? Umur berapa sih? Dari setahun-setahun. Gak apa-apa. Tapi harus kamu kasih tahu terus. Cuman ya gak apa-apa. Hai kak, apa kabar? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik ya. Iya. Iya. Lo kan nggak tahu nggak sih kemarin itu kan mbak aku pulang yang biasa gitu ya. Aku baru pertama kali kan aku baru pertama nih anaknya ya. Mohon maaf. Ya. Abis itu mbaknya pulang hari pertama gue teriak kan nggak pernah gue teriak. Kenapa? Nggak stres. Nianya gitu. Nggak umur segitu tuh memang lagi rahat say. Lagi diem, terus dia kayak kemana, terus yeah. Dia kemana, terus kan gato. Baru satu, aku tiga. Ya makanya. Satu di sana, gue telepon bapaknya, ayo gak bisa ini kenapa sih Ali, akhirnya dia pulang. Gak apa-apa, dinikmatin. Gini ya, waktu sama anak itu cepet banget. Kayak aku sama Adam, kayaknya baru punya, Adam udah 8 tahun. Kayak, cepet banget, nanti pas umur 8 tahun beda lagi sis. Lo lebih kayak bukan dia rungsingnya tapi lebih ngejawab pertanyaan-pertanyaan dia yang Masya Allah. Kritis. Sekarang mau menambah anak kecil ya kan? Udah, tinggal yang sama yang terakhir, jadi kayak... Nambah lagi ya? Wisnu bilang Wisnu, Wisnu mungkin mau nambah lagi kali. Oh kalau Wisnu jangan ditanya. Wisnu itu selalu Wisnu itu selalu terinspirasi sama Gen Halilintar sis. Oh, iya, jadi 12 sih malah. Jadi udah ada. Oke ya. Udah ada cukup. Pulang. Saya kan nyusuin juga Bu Baru. Ojer ikut dong. Sampingnya. Oh iya, kamu di ujung. Nah, kamu. Oke. Kamera. Kamera. Kamera ya, 1, 2. Gak ada bebas, 1, 2, 3. Sis, aku mau nanya, boleh ya? Mau nge-vlog bentar ya? Oh iya. Tetap. Kan sama suaminya, waktu. Oh, iya. Suka lupa. Iya, coba. Namanya, kenapa namanya susah? Jadi, jangankan kakak, aku aja tuh kesel. Aku tuh bilang, Beb, sampai sekarang aja lidah aku tuh kepelitek ngomongnya. Coba namanya siapa? Sekarang aku aceh banget iya, gitu. Kok gue gak bisa jawab sih? Kakaknya namanya kan Syakil gitu. Ya, kan? Terus? Biar satu irama, Syakil ini jadi Jorel gitu. Lo bule banget emang. Katanya, biar pisahnya muda. Oh ya, bule ya sis ya. Biar pisahnya muda. Iya. Tapi artinya Jorel, apa artinya? Ya, apa tuh artinya? Jorel kan artinya kan bijaksana. Oh, insya Allah. Gitu. Kenzi. Aku juga gak tahu. Kenzi, iya. Kenzi banyak artinya. Oh banyak ya. Okay. Ada di bawah ini ya. Ntar ditambahin aja ya. Jadi Jorel ini sebenernya ada ceritanya. Waktu aku habis lahiran, habis anak tuh diambil gitu kan ke ruang pemulihan sama bapaknya skin to skin. Tinggal aku lagi dijahit gitu, pas lagi dijahit. Dok, mau nanya apa dokternya begini. Ya bu, kenapa bu? Namanya belum ada ya, belum fix ya? Belum nama fix. Anak oke. Okay. Ya. Dok, aku lagi kurang serak sini sama nama anak. Kira-kira bagus yang mana ya? Yang ini apa yang... Jadi voting ya semuanya yang ada di sini aku gitu. Ditambah lagi halu dikit kan. Karena bisnis. Terus kata si dokternya, oh gitu kalau saya yang ini bu, ini siapa? Oke. Okay. Abis itu dibawa ke ruang pemulihan, kerja lagi skin. Menurut polling yang ini aja, Beb. Oke, jadi musyawarah ya. Menentukan nama secara bersama. Betul. Tapi Jorel keren sih. Cuman mungkin lidah gue terlalu Indonesia ya, say. Jadi ujungnya di kota gue, Jorel. Aku belum gak bisa, Mbak. Aku bilang, sampai kalau orang nanya nama anaknya, waduh.
namanya siapa? Rel gitu ya, Masya Allah. Nanti Pak Rel lagi. Oh iya bener. Cinta Fitri, Pak Rel. Penonton setia, Cinta Fitri. Terus gimana akhirnya perasaan punya dua anak, dua-duanya laki-laki lagi, Masya Allah. Berdekatan ya, Masya Allah. Selamat. Mana lagi lahirannya pas deket Lebaran? Oh iya, pulang, Mbak pulang. Wow, bangun tidur, mandiin anak pertama, abis itu mandiin anak kedua. Waduh, ibarat kata nggak dimandiin. Ibarat kata kalian ini lupa mandi ya kan? Iya. Saking ngurusin anak, Masya Allah, mudah-mudahan Jorel menjadi anak yang soleh. Sebutin panjang lagi, dong. Lagi. Sebenernya aku telepon dulu. Cinta Laura, tolong lo kesini. Lo pasti bagus sih ngomongin anak ini. Kalau gue jelek. Jorel, ya kan. Jorel, mudah-mudahan jadi anak soleh. Purwota Ayun, mudah-mudahan bisa selalu nurut sama orang tuanya. Amin. Bisa menjadi pemberat surganya orang tuanya nanti. Misalnya masuk surga bareng-bareng semua. Amin. Selamat ya, Dek ya. Makasih banyak. Selamat ya. Salam dari suami saya. Mana? Yang sebenarnya saya lupa ajak tadi pagi. Waduh. Bibi, ke ini yuk. Hah? Aku meeting? Iya, aku juga lupa ya. Lupa ngajak. Kamu kirim undangan, kamu bagian suami. Maafin. Double ya. Maafin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Oke, mudah-mudahan happy semua. Jangan lupa doain Jorel juga, mudah-mudahan jadi anak soleh. Dadah.